Cakep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini ya Om Sob. Oke Om Sob, di video kali ini seperti biasa sudah ada penampakan si kotak-kotak paket ya Om Sob. Kali ini kita kedatangan paket lagi. Aku mesen satu item ke Om DJW dan paketnya sekarang udah datang. Kira-kira isinya apa Om Sob? Tapi sebelum kita unboxing ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya Om Sob. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar Om Sob semua tahu kalau aku upload video baru. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita unboxing saja paket dari Om DJW ya Om Sob. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum itu kalau Om Sob semua mau pesan item-item tertentu, bisa langsung aja kunjungi Instagramnya ataupun Tokopedia-nya Om DJW. Nah, jadi channelnya juga ada sih, kalau ada yang belum subscribe mungkin bisa bantu subscribe juga Om DJW, DJW Daycaster. Oke Om Sob, langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, sudah terbuka Om Sob, langsung saja kita buka. Ya, ini dia itemnya. Wah, bubble wrapnya tebel ya Om Sob, mantep banget ini Om DJW. Udah habis, ini dia udah dibalut sama bubble wrap ya Om Sob. Ih, cakep nih. Nah, langsung saja kita buka. Itu ampun, ini terbaru dikasih stiker kita Om Sob. Oke, kita singkirkan dulu. Dan isinya apa? Yes, that's right. Iya, ini dia Om Sob. Si Lamborghini Aventador SVJ yang warna merah ataupun Rosso Mars. Nah, ini nomor 198. Nomor 198. Ya. 98 warna merah. Ini kita review singkat dulu ya Om Sob. Untuk bagian box-nya, di bagian belakang ini ada logo Lamborghini hologram gitu. Ini ada TSM model. Ini ada barcode di sebelah sini. Untuk kiri kanan sih di sini logo Lamborghini. Ini tulisan Mini GT, dan di bagian atas ini ada nomor 198 sama website si Mini GT. Facebook ataupun Twitter. Dan Instagramnya juga ada, Om Sob. Bagian bawah ini peringatan gitu, warning. Warning bukan buat anak-anak. Harus umur 14 tahun ke atas. Nah, ini itemnya bukan masuknya mini scale ya Om Sob, buat di koleksi gitu, buat kolektor. Kan untuk dimainin ya bisa aja sih dimainin, cuman ya sayang aja gitu. Item keren gini masa dimain-mainin. Jadi ini dia Om Sob. Nah, nanti bakal kita bikin reviewnya tapi di video terpisah ya Om Sob. Udah gak sabar pengen lihat itemnya sekece apa gitu, sekeren apa. Oke. Okay. Oh ya, ini juga di sini kita dapat stiker gitu dari Om DJW Daycast. Nah, jadi kalau ada yang belum subscribe bisa di subscribe channel Om DJW Daycast. Kalaupun mau nyari item-item mini GT atau yang lainnya, bisa langsung kunjungi aja Instagramnya Om DJW ataupun juga lapaknya di Tokopedia. Mungkin sekian saja video unboxing kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Om Sob, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Om Sob semua tahu kalau aku upload video baru. Oke Om Sob, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sob. Sampai jumpa di video selanjutnya.